Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kepada saya persoalan dan saya jawab dalam al-istibyan berkenaan dengan isu Majlis Hukama Muslimin. Sebenarnya Majlis Hukama Muslimin adalah cetusan daripada Al-Allamah Imam Al-Akbar Dr. Ahmad Tayyib, seorang ulama besar Al-Azhar yang memimpin Al-Azhar pada masa kini. Ia telah diasaskan sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan ketika saya hadir ke satu muktamar berkenaan dengan Palestin sehingga mendatangkan resolusi pada 17 dan 18 Januari 2018. Majlis Hukama Muslimin sudah aktif menyatakan berkenaan pendirian yang tegas isu Palestin sebagai contoh. Majlis Hukama ini diideakan atau cetusan idea daripada Imam Al-Akbar Sheikhul Azhar ini dengan menampilkan tokoh-tokoh utama dunia daripada ulama-ulama besar dunia yang saya lihat mereka ini mempunyai kepakaran yang pelbagai. Kebanyakan daripada mereka adalah mereka yang sudah berusia dan mempunyai pengalaman, begitu juga yang arif dengan agama, dan mereka ini menjadi tulang belakang utama dalam memberi pandangan juga pendapat berkenaan dengan Majlis Hukama Muslimin bagi peringkat antarabangsa yang cukup jitu. Sebagai contoh, apabila isu berkenaan dengan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar akhir atau pertengahan tahun lepas, maka kami telah mengadakan satu perbincangan secara tuntas apa yang sepatutnya dimainkan oleh para ulama dan taujihat serta tausiah untuk mereka gerakkan supaya perkara seperti ini tidak berlaku dan sentiasa dijawab oleh pihak umat Islam dengan sebaik-baik mungkin. Majlis Hukama Islam ini adalah dengan maksud Majlis Cendekiawan Orang-orang Islam, di mana ianya diambil anggota daripada sebahagian besar negara-negara di dunia ini, seperti di Mesir, di Arab Saudi, di Qatar, di Emirat, di negara-negara yang lain lagi. Tokoh-tokoh saksiah yang mereka ambil ini dengan melihat latar belakang dan jasa kepada negara masing-masing dan juga seantero dunia. Alhamdulillah, bila dilantik pada tahun lepas, saya dapat melihat kesungguhan para ulama mengemukakan pandangan-pandangan yang amat tuntas, yang mana penuh dan syarat dengan dalil dan hujah. Sebagai contoh, isu yang terbaru berkenaan dengan isu yang selalu bermain dalam pemikiran kita, iaitu masalah suntikan vaksin COVID-19 ini. Seolah-olah satu kenyataan bersama betapa keperluan mengambil vaksin COVID-19 telah dipersetujui. Saya berutus dan bertanya kepada mereka berkenaan hal ini. Jawapan mereka amat tuntas, sama ada daripada pihak Al-Azhar sendiri, Dar Iftah Al-Misri, begitu juga beberapa negara-negara yang lain, badan-badan berautoriti. Yang terbaru, saya juga telah bertemu dengan Profesor Dr. Qutb Sano, di mana dalam pertemuan tersebut yang beliau sebagai Ustazah Agung Majma' Al-Fiqh Al-Islami di bawah OIC, dan kita telah berbincang berkenaan dengan ini, dan katanya Majma' Fiqh Islami telah mengeluarkan pandangan, fatwa atau pendapat berkenaan dengan pengambilan hukum vaksin, dan secara umumnya setiap negara bersetuju mewakili para ulama masing-masing tentang keperluan mengambil vaksin. Kita merasakan bahawa peranan Majlis Hukama adalah cukup besar yang cuba untuk menggambarkan sifat wasatiyah, sifat kesederhanaan dan fikhut ta'ayush. Kalau siapa yang boleh baca
cara pemikiran, cara apa yang dikemukakan oleh Syekhul Azhar, saya melihat penuh dengan hikmah, penuh dengan wisdom, dan kita melihat pertimbangan-pertimbangan yang bukan semata-mata secara umum sembrono, tetapi dia melihat kepada keadaan keseluruhannya, di samping dibantu oleh para ulama cendekiawan daripada Al-Azhar dan juga di seluruh dunia. Semoga pencerahan berkenaan dengan majlis hukama ini akan mendapat kefahaman yang baik kepada kita, dan juga stand atau mauqif serta pendirian yang dibuat oleh majlis hukama muslimin banyak manfaat dan jasanya kepada seluruh dunia Islam dan seluruh dunia amnya, di mana cara tindakan-tindakan mereka yang bersifat alami meraihkan fiqhut ta'ayush ataupun fiqh bagaimana kita berinteraksi dan kita hidup dalam masyarakat rencam bahasa, bangsa, warna kulit dan bahkan agama yang kita dapat boleh hidup di bawah payung di bumi ini dengan rasa aman, rasa selesa dan saling hormat menghormati tanpa sedikit pun menggadaikan prinsip Islam sebagai agama yang mereka anuti. Dengan mengambil apa yang telah dilakukan dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabah yang menjadi pedoman dan petunjuk kepada kita, itulah yang diistimbakkan hukumnya. Saya berdoa kepada Allah, moga-moga kita semua dapat bersatu hati, dapat memahami peranan masing-masing sebagaimana yang saya terangkan, peranan majlis hukama muslimin sebagai penasihat, sebagai pemberi pandangan yang baik dan sebagai mursyid atau memberi kenyataan-kenyataan untuk kita kutip mutiara ilmunya dalam pengamalan kehidupan kita, untuk kita zahirkan dalam fiqhul hayah, fiqh kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini. Akhir kalam, dengan merasakan slogan seperti apa yang diusulkan dan diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyalah kepada ahli zikir, ilmu dan mereka yang faham kalau kamu tidak mengerti, sebagai satu jawapan supaya kita dapat menjalani dan melakari kehidupan kita mengikut yang sebaiknya. Aku lukau lihaza wa astagfirullah ma'azimani walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.